Oke guys, sekarang kita akan memasang cover radiator. Tapi masalah dia di sini, lubang ini dengan bracket ini kedudukan dia tidak sama. Oke, jadi kita akan buat modification. Oke guys, kita bertemu kembali di channel ini. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana memasang engine cover Yamaha LC135 dan juga kita akan memasang radiator cover. Barang ini saya beli secara online dan kita akan pasang nanti di sini dan di sini. Oke guys, tujuan kita pasang cover engine ini dan juga cover radiator ini, yang pertama untuk melindungi bagian ini daripada terkena batu dan sebagainya. Dan tadi saya baru bersihkan bagian engine ini, sangat kotor dengan lumpur. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita pasang cover ini, dia ada perlindungan, protection. Kita mungkin hanya bersihkan di bagian ini saja. Oke guys, itu dia punya tujuan yang pertama. Dan tujuan yang kedua juga sudah tentu untuk memberi makeup kepada moto ini, kelihatan lebih menarik dan cantik dengan adanya aksesoris cover seperti ini. Oke guys, sebelum kita pasang guys, kita kena buka cover ini dulu, cover Yamaha LC ini. Dan boleh rujuk di video sebelum ini, ada cara bagaimana membuka cover ini dalam video bagaimana menukar spark plug. Oke guys, kita akan masukkan seperti ini. Oke, pastikan dia tepi itu masuk bagian dalam. Dan ada ini lubang, ada satu skru. Oke, lubang ini, oke, kita akan masukkan dia di sini. Skru sudah pasang, kita ketatkan dia. Oke guys, skru sudah ketat tadi. Dia punya kedudukan seperti ini. Yang belakang, dan nanti kita akan skru cover engine ini dengan cover body tadi di sini. Oke. Oke guys, sekarang kita akan memasang cover radiator. Tapi masalah dia di sini, lubang ini dengan bracket ini kedudukan dia tidak sama. Oke, jadi kita akan buat modification. Ini kita akan potong supaya dia boleh masuk. Dia boleh masuk di sini nanti. Kita akan potong. Oke, kita akan potong bagian ini. Oke guys, bagian ini sudah oke, sudah boleh muat, oke. Sudah
selepas modification sudah boleh muat. Sekarang dia punya cabaran di bahagian ini pula, bahagian bawah. Okay, sebab dia punya bracket tidak muat, so kita akan buat lubang di sini untuk kita ikat nanti. So sekarang kita akan tanda, kedudukan dia sudah okay, kita akan tanda untuk membuat lubang nanti. Hey guys, kita akan buat lubang di sini yang sudah ditandakan tadi. Di sini. Okay, sekarang kita akan pasang semula. Setelah buat modification dia punya bracket, nambah 10. Oke, kita sudah pasang. Di bawah pun sudah pasang. Selepas modification tadi, sekarang kita akan pasang cover semula.